Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ini saya nak lakukan kerja penukaran roller pada Honda Beat ni. Inilah dia punya barang-barang. Barang-barang ni spek dia saya beli semua original tu. Barang-barang original ni kerana ada tulisan Honda lah macam ni. Ni roller pada bahagian fan. Dia datang berperingkat ni. Ni satu datang, ni satu lagi. Jadi, okey, inilah barang dia . Ini adalah face drive. Ya, aku tak tahu lah saya. Biasanya Khoja original lah. Ni original tu. Dulu saya pernah beli yang cak ayam ni. Dia cak ayam dia ringan ni. Ni memang saya make sure dia original lah. Pertama dia ada tulis Khoja. Khoja. Lepas tu dia ada tulis ni FCC ni kan. FCC 14. Tu dia tulis HM. Tu dia tulis lagi HM Honda motor . Okay, sebelumnya ni adalah pada bahagian face com verbal drive Ni pun original original. Tak rasa berat ni nampak. Brand dia sama juga Khoja FCC Dulu saya pernah beli yang cak ayam tu, yang biasa punya. Kalau buat beli yang biasa punya, masalah dia memang dia murah tapi tak tahan lama Jadi motor ni telah digunakan sejauh 43,210.6 km 43,000 So dah boleh tukar lah Seterusnya adalah roller Inilah roller dia. Roller ni pun saya terima secara berasingan Saya gunakan roller yang original Yang dulu saya pernah gunakan roller cak ayam. Lepas tu saya punya motor ni ada masalah. Masa tu saya beli full set ni. Ni campur ni sampul belting full set. Sekali tak sampai 1000 km putus tau. Jadi ini adalah roller dia. Roller ni pun sama Kat sini saya confuse sikit lah sebab dia punya tulisan tu dia tulis kat situ Oja kan, Oja Bandur, tapi Oja Bandur ni pun tapi dia tak berterang lah. Tapi macam mana pun ini saja yang saya dapat. Kalau yang biasa tu dia biasanya kiri kanan ni ada lubang. Ini dia macam ikut spek original lah Tak ada lah dia punya ni Ini saya agak confuse lah sebab yang lain semua ada tulisan Honda kan. Yang ni tak ada, dia bagi plastik macam ni. Dia tulis kat situ, iklan ni original. Tapi yang saya dapat macam ni, plastik macam ni, yang nipis Entah ia original atau tidak, ini yang saya confuse sikit ni. Bungkusan dia pun biasa je, ada lah gambar-gambar macam ni ada lah gambar yang Wong. yang ni yang fail sikit ni, yang lain saya buat. Okay, kita tepikan barang-barang dulu. Okay, saya percaya tentu awak pernah tengok orang buka pasang pasal benda ni kan. Tapi adalah bertuah bagi kita pemilik motosikal ni, kerja ni kita boleh buat sendiri. Kalau kita sebagai pemilik motosikal kan, kita akan buka motosikal ni sebabkan kita yang beli motosikal ni. Kita yang kena bayar dia, kita yang kena nak uruskan dia kan. Dalam masa yang sama, kita beli barang yang original ni, itu kita pasang. Dan dia tak sama tau macam mana kalau hantar motosikal awak pergi kat kedai. Tapi tidak seperti awak selaku tuan punya motosikal, awak sendiri yang buka. Jadi awak akan buka tu dengan penuh berhati-hati lah. Kalau tidak nanti awak yang rugi. Jadi macam sekarang ni saya akan buka semua part ni dengan berhati-hati. Kalau boleh saya tak nak ada apa yang rosak lah. Contohnya pada bahagian bowl and nut ni kan. Jangan ada yang tertinggal, ada yang tersalah pasang Okay, so sekarang ni kita akan mula buka. Saya akan buka pada bahagian ni lah, starter ni. Walaupun ada setengah mekanik dia tak nak buka benda ni. Dia buka ni dia umpil saja tepi. Tapi saya tak nak itu. Saya akan buka betul-betul, buka sampai dia habis selesai Jadi saya akan buka yang ni. Bukanya ni. Itu saya akan buka semua skru saiz 8 ni keliling ni sampailah dia yang tersembunyi pada sini dan pada bahagian sini tersembunyi. Setelah aku buka semua skru pada bahagian keliling ni iaitu saiz bowl saiz 8, dia punya kickstarter dah buka. Sekarang ni saya dah buka skru ni. Inilah dia skru dia Jadi kenapa kita kena buka skru ni? Sebab pada bahagian belakang ni ada satu bowl macam ni yang kita tak boleh tak tengok dia macam ni Jadi ada setengah mekanik dia akan cungkil saja. Tapi kalau kita punya sendiri kita akan buka kita buka ni buka letak sini, ambil dia punya gang dia, duduk kat situ tu gang dia. So sekarang kita semua tengok saya buat kerja ni taklah cantik sangat pun tapi teratur kan. Ok, inilah keadaan dalam CBT Honda Beat ni. Bila saya dah buka cover, buka punya frame dia ni, inilah keadaan dalam dia. Di sini belting ni dah pernah tukar lebih kurang 3 bulan yang lalu. Inilah keadaan dia. Daripada result dekat sini, pasti belting ni memang bagus. Sebelum ni saya gunakan belting yang biasa-biasa je. Belting tersebut
dia dah putus lah. Jalan jarak yang sangat dekat dia dah putus. Jadi bila saya dah tukar belting ni, dia punya kesan habuk dia sedikit. Kesan habuk ni adalah kesan hakisan daripada belting ni apabila dia telah bekerja. Bila dia dah kena kepit dengan puli ni, puli yang auto ni kan, CVT ni, dia punya hakisan tu sedikit lah berbanding dengan belting yang biasa-biasa ni, dia agak kurang baik. Okay, ni daripada bahagian dalam ni. Kat sini ada habuk sikit lah, biasalah . Sebab dia bekerja menggantikan tugas rantai motosikal. Jadi antara kebaikan CVT ni, CVT ni sebenarnya kalau awak tak usik apa-apa lah. Kalau awak tak usik dia punya roller, awak tak kacau dia punya apa-apa part kat sini kan, awak tak adjust apa-apa, sebenarnya dia sangat melindungi engine kita. Kerana dengan ada CVT, urusan pertukaran gear tu dilakukan dengan sebaik-baiknya lah. Berbanding dengan awak pakai guna physical cup kan, kalau awak tak masuk gear betul, benda tu sebab akan memberikan tekanan pada enjin. Tapi CVT ni dia sangat menjaga kita punya enjin. Itu antara kelebihan CVT lah, selain daripada auto kan. Jadi apabila sini kecil, sini besar, dia sesuai untuk naik bukit. Bila dia bertukar besar kepada kecil, dia akan untuk speed. Jadi benda ni akan berlaku secara auto. Ini adalah kelebihan dia. So sekarang ni, point kita untuk nak tukar parts ni adalah pada bahagian depan sahaja. Depan saja, sebab sini dia agak goyang-goyang sikit, ada longgar-longgar, jadi dia keluarkan bunyi dan performance dia jatuh lah. Sini dah ada hakisan . Jadi slip kat sini tu yang saya tak nak tu, dan inilah yang original . Saya tak pernah tukar sebelum ni. Inilah yang original . Original kilang. Original yang kita dapat ni sama tak? Dia kata original. Hampir-hampir lah . Antara masalah yang besar pada skuter adalah habuk . Habuk daripada hakisan belting ni sangat bermasalah . Kerana apabila dia terlalu banyak, dia akan menyebabkan tergelincir . Gelincir. Lebih-lebih lagi kalau awak gunakan belting yang tak ada kualiti . Tapi design pada bahagian mangkuk ni pun, selain kalau awak tengok, selain daripada dia punya design macam sarang labah ni, ada lubang-lubang ni, design ni sebenarnya adalah satu design yang digunakan untuk memerangkap habuk. Habuk terperangkap kat sini . Jangan kacau pada bahagian piring ni . Bagus gunakan, cuci gunakan minyak . Ada orang gunakan sabun dan sebagainya lah . Tak kisahlah. Yang penting matlamat kita kena bersihkan. Okay, sekarang saya dah longgarkan skru ni. Inilah keadaan dia. Buka. Okay, yang buka ni tak payah nak laju, tak payah nak kejar job. Nampak ni? Pakai sangat ni. Selepas RM43,000 Ini lah keadaan dia. RM43,000 ni. Dah terhakis . Dah tak melok . Ni original . Original. Ada bagian fan ni. Ni betul. Hari tu masa yang saya beli yang cak ayam punya. Ringan tu. Ni berat. Ringan. Ni okey lah . Ikut spek kat sini pun hampir-hampir lah . Ikut spek kat sini pun RCC. Ni RCC HHM 14. Hampir-hampir lah . Ni yang kita akan pasang. Ni pada bahagian puli dia. Ni tengok ni belting ni, pakai yang jenis Gats ni. Dia punya ketahanan lain lah, memang betul lah . Dulu saya pernah gunakan belting yang bit first model . Dia tak ada gigi kat luar ni. Dia menyebabkan ni lah, hakisan ni lagi cepat berlaku . Jadi sekarang ni saya gunakan yang ni . Terus sekarang ni buka dalam ni. Sekarang ni kita buka. Sekarang ni kita keluarkan. Kita keluarkan bagian dalam ni. Okey, inilah keadaan bahagian dalam . Selepas saya buka . Ini yang paling ketara adalah pada bahagian, kalau kita tengok pada bahagian sini dia dah terhakis stroke . Sini hakis stroke . Orang boleh nampak tu . Dia punya hakisan tu . Ni . Teruk . Kalau selepas RM43,000 . Di ni yang menyebabkan dia tak berapa bagus tu. Saya yang saya rasa confuse tadi tu, yang Oja ni yang original . Awak nampak . Terang-terang tulisan dia . Okey, yang saya confuse tu adalah pada bahagian ni . Ini yang ada yang original . Oja Bandu ni. Oja Bandu ni tulisan dia sangat terang. Oja Bandu . Ni yang saya punya Oja Bandu. Oja Bandu yang saya beli. Nak nampak tulisan pun alah. Tipis-tipis je. Oja Bandu ni yang saya beli tu. Dia tulis original. Tapi yang original macam ni rupa dia. Oja Bandu dia terang. Nampak tak? Ni Oja Bandu original. Ni Oja Bandu tak berapa nak original kot.
blur je. Ni yang saya confuse ni. Tapi saya kena tukar juga ni sebab yang ni dia dah kemek separuh eh. Dia dah berpetak. Nampak ni dia dah berpetak. Tapi saya kena tukar juga. Nampak dia dah berpetak ni di bahagian sini. Dia punya bulat tu dah tak cantik. Nampak tak pada bahagian ni? Nampak tak? Tu. Tu. Ni pada bahagian situ. Dia dah berpetak. Yang ni dia bulat eh. Tapi tak apalah eh. Try tengok macam mana. Okay, yang kedua saya punya masalah dia adalah pada bahagian ni. Ni yang original. Betul-betul original lah. Original. Yang saya punya ni, alamak, plastik dia pun tak boleh Honda. Itu yang saya risau. Tapi harap-harap semuanya okey. Memang ada beza eh. Nak masukkan yang ni eh. Yang baru ni ke dalam ni. Dia rasa agak sempit. Dan dia punya grip tu, nak tolak sebelah tangan pun tak boleh. Nampak? Nak tolak sebelah tangan pun tak boleh. Memang keras lah. Sebenarnya penyumbang pada bunyi bising eh. Pada kita punya CVT eh. CVT eh. Tengok. Dia keras. Nak masukkan keras eh. Nak masukkan tu pun ada grip dia. Yang lama tu dia dah keras ya, sampai saya kena sendal dengan besi ni ya, besi celah-celah tu kan. Dia dah masuk pun kita tahu dia punya fit dia macam mana eh. Memang terasa keras eh. Okay, masukkan dalam dia punya rumah ni. Roller ni ada bahagian rata dengan ada bahagian berlubang eh. Nak masukkan roller ni, saya rasa awak dah pernah tengok macam mana nak masukkan roller ni. Nak faham dia senang saja. Kat sini ada bahagian yang kecil, ada bahagian yang lebar kan. Pastikan bahagian yang lebar ni kena pada bahagian lebar ni. Ni rata ni, lebar ni kena kat bahagian lebar ni. Macam tu. Nampak eh. Okay, sampai kat sini. Cuba tengok. Yang ni nak letak mana? Nak letak mana? Kat sini ke sini? Macam ni boleh tak? Tak boleh kan? Sebab ni kan kecil kan. Ni bahagian yang lebar kan. Lebar kan. Jadi yang lebar ni pergi kat lebar ni. Macam tu. Okay, cuba tengok kat sini pula. Kat sini pembukaan dia kecil kan. Ni lebar kan. Nampak dia lebar kan. Ni kecil kan. Jadi yang lebar ni pergi kat sini. Lebar eh. Lebar eh. Saya ulang sekali. Ni lebar ni. Ni duduk sini. Okay, sampai kat sini. Cuba tengok. Kecil, lebar. Yang lebar ni duduk sini kan. Ni kalau macam ni salah. Ni lebar ni. Yang tak ada lubang ni duduk kat bahagian lebar ni. Permukaan lebar ni kan kecil ni. Lebar ni, lebar ni kat sini. Jangan terbalik. Terbalik dia tak kuat sebenarnya. Boleh tapi dia tak kuat. Kalau roller yang cak ayam tu dua-dua berlubang. Okay, yang ni kecil, besar. Yang bahagian lebar ni duduk pada bahagian sini. Awak jangan ingat sama eh. Saya rasa awak tak tahu tu pasal benda ni. Saya sahaja ni bercerita tu. Ada orang tahu tengok saya cerita ni geli tu. Okay, yang ni lebar kan. Ni salah lah. Sini kan, lebar kan. Kali ni kita pasang elok-elok kan. Kalau lepas kita pasang, kita bukan nak jalan dekat-dekat. Mungkin kita jalan jauh-jauh lepas ni. Saya cadang nak pergi Kuala Sangau hari ni. Kuala sempat. So yang ni kita masukkan ni kat sini eh. Nampak? Bila getah tu dah tukar baru, lain dia punya bunyi pun. Fit. Fit. Tak ada longgar-longgar dah. So sekarang ni bahagian ni dah complete. So sekarang ni cuma nak masukkan ni, kita ada grease dia. Nanti saya akan letak grease. Okay, inilah grease yang saya masukkan ya, CVT grease. CVT grease ni dia ada dijual eh. Kat sini saya dapat brand yang daripada Yamaha lah. Ni pun saya bukan saya beli ni. Saya dapat saya beli satu part motosikal untuk dia bagi grease ni. Inilah grease tu CVT. Kat mana nak pasang grease tu? Pada bahagian sini. Tapi sebenarnya kalau awak beli yang baru kan, dalam ni pun dah ada grease sebenarnya. Nampak. Saya boleh rasa ada grease dalam ni. Okey, saya dah masukkan puli tu. Ini belting ni. Okay, berarti dia masuk. Seterusnya kita akan masukkan dia punya fan ni. Senang je kerja dia. Masukkan dia punya bahagian ni. Masukkan. Tu jangan lupa washer ni. Washer ni kena hati-hati ada depan dan belakang. Tapi yang ni dia tak ada tulis depan belakang. Tak masalah. Dekat sini saya dah marking pada bahagian luar ni. Sebab ini saya marking masa mula-mula. Tapi sebenarnya tak ada apa pun. Dulu saya pernah buka benda ni. Saya dah ada marking buat pada bahagian luar. Tak ada apa. Tapi ada setengah motor dia ada direction ni. Jangan terbalik. Tak boleh, tak boleh. Masuk. Saya nampak ni. Okay, saya telah pun selamat pasang eh. Belting ni dah pasang puli, dah ikat. Pastikan dia punya top dia jangan terlalu renggar, jangan terlalu ketat. Tu check balik pada bahagian dalam ni ada tak yang tertinggal. Kalau boleh kita tak nak kita pasang ni lepas tu nak buka balik, Dah sampai masa nanti baru kita akan buka. Selagi mana dia elok kita akan terus gunakan ni lah eh. So sekarang ni ngam semua-semua. Okay, sekarang ni daripada apa yang saya dah dapat tu, part ni memang semuanya sangat-sangat baik. Ngam
Jadi kalau boleh kita punya kerja tu kena kualiti lah ya. Sebab lepas ni kita target kita boleh gunakan perjalanan jauh eh. Tu check ada benda tertinggal. Bahaya kalau benda tertinggal eh. Susah sekali tengok, tak ada masalah. Okey. Tengok kita pasang benda ni dalam keadaan sempurna. Kita pun tengok macam mana tadi saya letak grease, ada atur bahagian dalam dia. Bila benda tu dah sempurna, bila kita pasang kita rasa sangat seronok eh. Dan kepuasan dia tu akan lebih terasa lah bila kita gunakan motosikal ni nanti eh. Kalau orang lain mungkin dia pandai bawa saja motosikal tapi dia tak boleh buka sampai peringkat. Macam kita yang dah tahu buat kerja, kita rasa lebih confident. Sebab kalau kita ada keyakinan untuk buat semua ni, keyakinan kita pada motosikal tu lagi bagus eh. Dan kalau orang tak cakap macam ni, macam pengalaman lah, awak boleh tangkis benda-benda tak elok tu. Sebab awak dah ada pengalaman tentang motosikal tersebut. Sebab tu penting bagi kita yang gunakan motosikal, awak kena tahu sebab apa kena gunakan tayar sesuai, apa kena tukar part-part yang tak elok, sebab apa kena beli yang original, sebab apa kita kena buat kerja tu dengan cermat. Benda-benda macam ni sebenarnya merupakan satu benda yang sangat baik pada diri anda lah yang menggunakan motosikal. Macam saya, saya boleh katakan saya gunakan motosikal ni dengan penuh pengalaman. Saya tak gunakan motosikal ni just pakai saja. Saya boleh tahu sampai ke dalam. Penjagaan kita tu berbeza pada orang lain. Orang bagi satu hujah-hujah yang tak sabar, kita boleh tangkis sebab kita tahu salah silah motosikal ni sampai macam mana bahagian dalam dia. Itu saya sekarang masukkan cover. Tadi saya dah bersihkan. Paling bagus saya cuci dengan minyak dulu, tapi taklah teruk sangat. Saya terus masuk saja. Tak nak masuk cover tu semua. Kita pasang. Saya telah pun pasang semua bol saiz 8 ni eh. Okey, saya telah pun siap pasang eh. Macam mana awak tengok sebelum tadi, macam itulah keadaan dia eh. Saya dah pasang semua nut ni, lepas tu nut-nut ni semua saya dah pasang pada dalam, luar, semua kekuatan nak ikat nut tu saya dah pastikan selamat. Okey, dan dah boleh terbang lepas ni. Bukan terbang nak spomen macam yang orang buat tu, tak ada. Maksudnya tahap yang saya buat ni, saya confident sampai dia boleh terbang. Daripada apa yang telah saya lakukan tadi, tahap keyakinan saya terhadap apa yang telah saya buat, motor ni dah boleh terbang. Terbang tu terlalu tinggi sebenarnya. Kalau awak fahamkan ayat saya tu, terlalu tinggi. Maknanya kalau kita buat satu kerja tak cukup kuat, macam mana kita nak terbang? Kalau tersilap skru terbuka, dah tentu kita akan terhempas kan. Tahap tu awak kena dapatkan satu tahap yang betul-betul yakin yang awak punya kerja tadi tu dah betul-betul dalam keadaan sempurna dan baik eh. Macam ni nut ni semua saya dah ikat dengan kemas, tak ada longgar-longgar, tak ada benda yang tertinggal di dalam dia. Susunan tu dia betul-betul ikut spek yang betul. Tak ada part-part yang rosak-rosak eh. Skru tu botak dan sebagainya. Ikat terlalu kuat. Tak ada part yang salah pasang eh. Skru ni kadang-kadang ada panjang, ada pendek. Contohnya pada bahagian ni. Dua tempat ni, dua skru ni pendek. Jangan hantar skru pendek begitu tempat skru panjang. Skru panjang tempat skru pendek. Itu pun satu masalah. Jadi benda-benda macam tu yang kita tak nak tu. Pastikan semuanya okey. Sebab tu bila kita gunakan motosikal, dalam keadaan kita ada ilmu tentang menguruskan motosikal, baik pulih motosikal tu, cara awak pegang motosikal tu akan lebih baik. Awak berilmu. Jadi nak dapat ilmu tu kena usaha dan kena rajin untuk buat kerja. Dia takkan datang dengan sendirinya. Keyakinan kita terhadap benda-benda yang kita dah buat ni, bila kita dah yakin dengan apa yang kita buat tu, dia akan jadi lebih baik. Macam saya, tayar ni pun saya tukar sendiri kan. Jadi bila sebenarnya kenderaan ni, kalau kita jaga dia betul-betul, kita uruskan dia betul-betul, dia tak ada masalah. Tak ada masalah langsung. Nak pakai dia pun hati kita tu confident lain macam. Ilmu macam mana nak uruskan motosikal, macam mana nak baik pulih dia. Dan kalau orang ajak kita lah buat benda-benda tak elok kan, kau buat macam ni, macam ni, macam ni, kita akan tolak fahaman-fahaman yang tak baik tu. Kita akan tolak benda-benda yang tak sepatutnya kita buat tu sebab kita ada ilmu. Masalah kita ialah bila kita tak ada ilmu, akan mudah terjebak dengan benda-benda tak elok. Macam saya kan, kalau ajak saya ringankan roller ni bagi dia lebih laju, saya tak nak. Bagi saya yang standard tu dah cukup bagus. Sebab bila dia dah imbang berat dia untuk dia kembang dan kuncup tu, dia sebenarnya menyelamatkan kita punya sistem CVT, menyelamatkan gear kita supaya dia jangan bagi tekanan yang kuat pada enjin kita untuk bekerja. Dalam masa sama jangka hayat enjin akan bertahan lebih lama dan sebagainya. So bagi anda di luar sana yang nak gunakan skuter, nak gunakan motosikal, kalau boleh kita belajar macam mana nak buat kerja. Lepas tu kita buat dengan baik. Setiap kerja yang kita buat tu, tahap dia lah dia mampu terbang. Mesin ni untuk terbang, kalau mesin dia gunakan untuk terbang, kita punya confident tu dia tak akan rosak, dia masih lagi baik. Kerja kita tu mesti tip top lah eh. Honda Beat, semangat Africa Tweet. Inilah antara laluan sayang saya gunakan untuk ke destinasi saya eh. Jalan shortcut eh. Ni semua jalan estate ni. Okay, so inilah keadaan eh Honda Beat eh. Honda Beat ni salah satu kelebihan dia, dia sesuai untuk dia, tak ada masalah lalu jalan macam ni. Tapi cuma awak kena bawa dia dalam keadaan
kena cuma nak pandu tu, kena standby yang kaki ke depan. Kaki ke depan. Standby mobil memang kaki. Kalau terlanggar masih tebal eh. Masih benda tebal ni kalau awak terlanggar. Masih tebal ni, masih batu ni kan, terlanggar tebal ni. Jalan jadi awak jangan break terlalu ekstrim lah. Lagi awak break, lagi tayar kunci. Naik skuter kan, tayar ni kita ni bukan skuter adventure macam ADV semua tu. Biasa-biasa je yang lagi boleh tanya. Untuk tunggang motosikal walaupun dalam keadaan jadi tapi bukan nak laju, tapi sebabnya kita punya skill menunggang motosikal ni memang sangat-sangat perlukan skill. Sebab tayar dia dua, dia tak macam kenderaan yang 4 roda kan, dia senang nak dipandu. Dia punya banyak sistem yang membantu pada menyelamatkan daripada berlakunya kemalangan. Tapi kalau macam motosikal,
lebih lagi motosikal yang spek seperti motosikal harian ni, antara motosikal yang saya tengok dia punya finalian dia, alhamdulillah dia tak terlalu letak.